bahwasannya ini adalah memang benar adanya makanan dari produksi ide barang berwarna orange. Nah, di sini Kathleen Helderman sedang menggunakan waktu sholat Idul Fitri. Nah, meskipun banyak juga yang menggunakan makanan dari ide barang, namun hal ini juga tidak menutup kemungkinan bahwasannya memang Bang Uzzaf lagi salah satu bentuk cara endorse juga untuk artis, apalagi Kathleen kan juga seorang pemain pemain film atau juga seorang aktris gitu. Nah, namun ada hal yang lebih mengejutkan nih tentu terkait Bang Uzzaf juga dengan Kathleen Helderman, di mana mereka juga terciduk lagi double date nih. Double date berkedok hari raya karena di sini ada dua pasangan katanya ya, kata di mana di situ captionnya lagi double date tapi juga sekalian lebaran guys. Nah, ini lagi viral juga di perbincangan karena banyak warganet karena di situ Bang Uzzaf lagi makan juga bareng Putri Evarin juga kekasihnya. Terus di mana di situ Bang Uzzaf menggunakan pakaian berwarna coklat bata itu dan Kathleen menggunakan kaos berwarna putih di salah satu tempat. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jadi apakah memang Bang Uzzaf ini sudah positif jadian dengan Kathleen Helderman atau memang sekedar baru teman dekat aja? Terus biarkan Uzzaf dan Kathleen bahagia. Semoga Haiku dapat jodoh yang seiman sama Haiku dan bisa support.